Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi habbaba ilayna hubba nabiyyih wa ambata fi sudurina hubba sya'airihi wa habbana fil Qur'an ala ta'zimi hurmatihi wa sya'airihi. Wassalatu wassalam ala nurin min nurih nabihi wa rasulih habibihi wa khalilih sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa junudihi wa ansarih wa man jahada billahi haqqa jihadi bi nafsihi wa malih. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Shadaqallahu al-'azim. Hadratil ulama al-fikhar wal asatizatil a'izzah wal hujjajil kiram wa nakhussu bidzikrihi guru kita Ki Haji Sayrozi panjang umur sehat wal afiat, murid-muridnya di al-barakah mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Habibana mahbub al-habib Nabil al-Qadri panjang umur sehat wal afiat, kita murid-muridnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus nanti mendapatkan syafaat. Ustaz Haji Abdul Rahman, Ustaz Haji Iwan, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya untuk silaturahmi pagi ini. Abdul Rahman juga namanya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir Allah beri sehat panjang umur. Ibu-ibu diberi sehat panjang umur. Duitnya banyak, dompetnya gak bisa ditutup. Seletihnya mulus. Di dalam kitab Manahijul Indah ala syarhi irsyadil ibad ila sabilir rasyad jilid yang kedua halaman 29 baris yang ketiga dari bawah lembaran yang sebelah kiri ada bacaan begini: waqala Ibnu Abbas. Kalau kita di majelis guru suka baca waqala Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Guru kita baca waqala Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Guru kita baca lagi waqala Ibnu Amr, itu Abdullah bin Amr, Amr bin As. Ibnu Abbas berkata, falatu ayatin nuzilah makrunatan bisalatin. Ada tiga ayat perintah yang Allah turunkan. Masing-masing tiga ayat perintah itu ada pasangannya, ada timpalannya. Layak balallahu ta'ala wahidat
bighairi qarinatiha. Allah enggak terima jika ada hambanya mengamalkan tiga ayat yang Allah turunkan masing-masing. Ada timbalannya kalau diamalin enggak pakai pasangannya, layak lalu Allah kagak terima. Apa aja itu tiga ayat tersebut yang ada pasangannya? Ini yang saya akan sampaikan sebagai bahan ceramah saya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sesuai dengan apa yang disampaikan pembawa acara. Acara ini akan ditutup jam 11:30. Orang kalau dengan nama ilmu saya bilang sampai 11:30 kata tawa, itu tandanya senang sama ilmu. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkur li wa liwalidayka. Jika kita cermati tiga ayat yang ada pasangannya itu, semua di tengah ada huruf wawu. Atiullah wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, anishkurni wali walidayka. Guru kita di Sairozi mengajarkan kita itu wau namanya wau atau lil mutlaqil jam'i. Ayat itu satu paket. Allah enggak terima kalau mengamalin itu ayat enggak pakai timpalannya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat pula kepada rasul. Kalau hanya taat kepada Allah, sembahyang rajin, jidat sampai hitam, ngajak kemana-mana, ayo jamaah. Tapi kada taat sama Rasulullah, kada demi nama maulid, mukanya pucat gitu. Karena kalau kejadian memulih jarang akan kembali mengambil, makanya mukanya pada pucat. Kalau yang dengan mulih mukanya takut cakap, bergizi makan kambing, makan sate, makan sop, makan durian. Kalau yang bilang mulih bid'ah makan sapi doang harus mangka. Sebab dalam takrif maulid al-imam Jalaluddin As-Suyuti ada di dalamnya bacaan sholawat. Allah subhanahu wa ta'ala jika perintahkan kita puasa, Allah enggak pakai mencontohkan bagaimana ibadah puasa. Cukup Allah ta'ala turunkan wahyunya di bawah Jibril, disampaikan kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sepertinya jamaah udah pada lapar. Emang jam segini ini bertahun waktu di sarapan, bukan waktunya dengerin ceramah. Bila malamnya agak tinggi, agak keras, biar tembus tiga lapis lagi, biar Imam Besar Habib Muhammad Rizik bebas. Memang salahnya apa? Pernah dengar dia korupsi? Malah Menteri Sosial yang korupsi bansos 17 miliar. Kapan orang lagi susah?
presidensi ngomong sebelumnya yang korupsi bansos dihukum mati. Temennya yang korupsi ada di apa-apa ini penjara doang. Tenang, gak pernah kita dengar Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab nyerobot tanah negara, malah tanah pesantrennya udah habis. Ya Pak ya, ya Pak ya, berang keras, ya Pak ya. Bu, bu, kampung apa ini namanya? Pinggiran. Oh, ini bapak-bapak suka sama yang pinggiran, pinggiran. Oh, pinggiran. Orangnya cakep-cakep amat ini. Alhamdulillah, dia talak lakuan buruh syarif. Talaklu al-qamari fil-laylatil badriyah. Wajah Nabi itu bersinar dengan memantulkan cahaya yang berbeda-beda. Abu Bakar melihat wajah Nabi dengan sinar cahaya 17 cahaya. Sayyidina Umar melihat 20 cahaya memantul dari pipi Nabi. Wajar kalau umatnya ibu-ibu dari pimpinan juga memantulkan cahaya yang berbeda-beda. Kalau pemandangan itu pimpinan ini ada merahnya, ada hijaunya, ada kremnya, ada silvernya. Orang 12 kali bedak dia pakai. Replon, Ultima, Sariayu, Wardah, Mars, Gold, Pond, LR, Lapulit, Mirabella, Tulji, Pixi, Adonan. Quran aja apa, apalagi narik udah. Lanjut. Lanjut. Maulid itu perintah Allah. Allah kalau perintahkan kita puasa, Allah gak nyontohin puasa. Allah perintah kita ibadah sholat, Allah gak nyontohin bagaimana ibadah sholat. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk membaca sholawat, Allah dan para malaikatnya lebih dulu bersholawat kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna bersolawat kepada Nabi. Setelah dia, Allah dan para malaikatnya bersolawat, baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallim taslim. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi halaman 14-15 baris paling atas ada bacaan man sholla alaihi wa huwa jalisun gufiru ahutona ayyakuna. Siapa yang baca sholawat sambil duduk, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun. Ya Rabbal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Sahbihi
masih di dalam kitab yang sama dijelaskan, barang siapa yang membaca selawat dengan suara yang tinggi, maka Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli bacaan sholawat.
Besar ibu yang punya anak durhaka, belum taubat mati. Mimpi dalam tidurnya, itu anak kuburannya. Terdengar suara siksa. Besok malam sang ibu berusaha untuk mengurangi apa yang sedang dirasakan anaknya. Sang ibu baca Quran, sang ibu baca istighfar, sang ibu baca sholawat. Dia berharap dari sholawat yang dia baca dapat mengampuni dosa kesalahan anaknya di kubur. Besok dia mimpi lagi, beda dengan mimpi yang pertama. Setelah dibaca sholawat, kuburan anaknya terdengar suara orang yang sedang gembira. Maka sholawat itu dapat menerangkan alam kubur. Sholawat itu dapat membersihkan hati menjadi jernih. Sholawat itu akan menebus kesalahan dan dosa manusia kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul. Yang kita rayakan hari ini kelahirannya seorang nabi, seorang rasul yang begitu tinggi kemuliaannya. Allah jika memanggil nabi enggak pernah disebut namanya. Kalau nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Ibrahim tahhir nafsaka, ya Daud turidu wa uridu wa innama yakunu ma uridu wa in salam kama turidu ila ma uridu. Apa itu kama turidu? Tapi kalau nabi enggak pernah disebut namanya. Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka syahida. Wahai nabi, maksudnya nabi. Ya ayyuhar rusul, maksudnya Rasulullah, Nabi Muhammad. Allah tidak pernah panggil nama nabi kita, namanya disebut. Muhammadur Rasulullah bukan panggilan, itu penekanan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah bukan panggilan, itu penekanan agar kita umatnya menjadi lebih yakin dengan sifat-sifat nabi. Punya garis tegas dalam urusan agama. Yahudi, orang-orang kafir Quraisy ngajak nabi kita Muhammad, hari ini Jumat aku ikut ibadat yang kau lakukan, tapi besok hari Minggu aku berharap kau ikut ibadah yang aku kerjakan. Allah peringatkan, jangan dicampur aduk dalam urusan ibadah dan akidah. Lakum dinukum. Tegas nabi kita. Kalau ibadah dicampur-campur, Allah murkah. Maka dulu tanggal 25 ada Natal bersama, pakai pokok, pakai peci. Tanggal 26-nya tsunami, gempa. Allah gak mau tuh dicampur-campur. Itu pelajaran. Jangan sampai kejadian itu terulang. Apalagi sekarang sudah banyak pelecehan-pelecehan. Gak ada dalilnya Allah itu ada, gak ada di Quran dalilnya. Ada yang ngomong begitu. Islam itu agama yang belum sempurna. Ada yang ngomong begitu. Kemana aja lu dari kemarin? Baru sekarang ngomong begitu. Gak usah disebut namanya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Orang Cirebon, orang Cirebon, rame itu di media. Pasti tahu dah namanya Buya Syukur. Ini yang kita rayakan, seorang nabi, seorang rasul yang sejak kita buka mata bangun.
apakah sudah ada suara menyebut nama Rasul? Allahu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Allah, dan itu malaikat bukan mengawalmu, tapi
sinar, nur, cahaya yang ada di tulang sendimu. Siapa dia ya Allah? Dia yang akan menjadi cikal bakal cucu. Kalau itu saya ingin lihat, itu nur, itu cahaya, baik, akan aku pindahkan ke depan. Begitu dipindahkan ke depan, malaikat pindah ke depan. Ya Allah, ini malaikat kok ada di depan saya, tadi di belakang. Dia menjaga nur karena sekarang ada di depan. Aku ingin melihat cahaya nur itu ya Allah. Aku pindahkan ke kuku jempol tangan. Setelah Nabi Adam dia kagum, langsung dia cium, dia kecup. Itu historisnya. Ulama perintahkan kita saat muadzin mengumandangkan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, angkat jempol kita, masukkan ke dalam mulut kita, bacain marhaban bi habibi wa qurrati aini oleh si mata, insyaallah mata kita terjaga dari penyakit katarak. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Selesai azan, dalam doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil hati sayyidana, lagi semua. Selesai doa, bukan satu orang, sedunia umat Islam yang memandangkan azan, baik muazin maupun yang mendengar, bakal baca doa ada nama Nabi. Setelah itu qobliyah, sebelum qomat sambil nunggu jamaah oleh DKM disuruh baca sholawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Jadi itu anak murah senyum. Jangan maling penjaga neraka, enggak ada senyum. Maling Jibril boleh. Maka di Masjidil Haram ada imam muda umurnya belum 40, apal Quran plus 7 tafsir, tapi belum boleh jadi imam utama, masih imam cadangan. Namanya Syekh Jibril. Orang itu boleh dipanggil Syekh apabila usianya sudah sampai 40. Sekarang usianya belum 40, tapi ilmunya banyak, boleh dipanggil Syekh. Man balagha arba'ina sana, orang yang sudah sampai 40 boleh dipanggil Syekh, tapi di bawah 40 ilmunya banyak, boleh dipanggil Syekh. Itu Syekh Jibril, sekarang di Masjidil Haram jadi imam cadangan, namanya Jibril. Orangnya lebih tinggi, cakep. Malaikat yang paling cakep di antara malaikat, malaikat Jibril. Maka kalau kasih nama anak cucu yang cakep. Saya pernah lagi baca tahlil di makam, di kober. Di tengah-tengah saya baca,
terganggu bacaan tahlil saya karena di depan saya ada kuburan mesannya itu namanya. Saya baca ya Allah Badal bin Tua. Agak ada lagi nama apa? Kenapa Badal bin Tua? Jadi hilang khusyuk saat saya baca tahlil karena ada nama yang mengganggu konsentrasi tahlil. Kurang bagus. Saya ceramah di Subang, di Gunung Salak, di atas ada Kiai Haji Abdul Hamid. Dia punya anak 7. 7 anak dia ambil nama dari ayat demi ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Anak pertama laki-laki dia ambil dari Alhamdulillahirrabbilalamin Abdul Hamid. Yang kedua anak laki-laki dia ambil Ar-Rahmanir-Rahim Abdul Rahman. Masih kembali masih ada. Yang ketiga laki-laki Malik Yaumiddin Abdul Malik. Yang keempat perempuan iya kana dunia iya kana istain isti'anah. Ihdina siratal mustaqim. Laki-laki lahir dia namanya mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim lahir laki-laki dia namanya nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir bungsu dia namanya Muhammad amin. Waktu saya mau pulang izin anaknya dia panggil supaya salaman. Al-Fatihah. Pada datang itu semua sekali panggil. Nama paling bagus dan paling banyak disebut nama Nabi kita. Yang kita rayakan kelahiran ini seorang manusia, seorang Nabi, seorang Rasul yang paling dermawan. Yang kedermawanannya wa bis saqat ta'annahu al-bahrud dakhar yati mayyinan wa qulupan mahdha. Kedermawanan Nabi itu kayak laut, walaupun setiap waktu diberikan seperti laut, walaupun setiap hari ikannya ditangkap, mulai dari ikan yang paling kecil, teri, tembang, tembung, selar, pisang-pisang, layur, tenggiri, tuna. Yang anak SD dulu disuruh sama presiden nyebutnya salah ikan apa? Nggak, itu salah. Tapi emang luar biasa baiknya presiden kita. Itu anak SD salah nyebutnya tetap dapat hadiah sepeda. Presiden baik. Anak salah nyebut nama ikan dikasih hadiah sepeda. Baik betul presiden kita. Makanya kemarin 17 Agustus Joko Chandra Cina koruptor BLBI dikasih remisi. Saking baiknya tuh sama Cina, baik banget. Dikurangin masa tahanannya 8 bulan Habib Rizik. Ya Allah. Hadir apa enggak? Jawab yang keras. Hadir apa enggak? Terus itu Nabi kedermawanannya kayak laut gak habis-habis. Makanya belum pernah kita dengar laut gak habis-habis. Pernah dengar laut kekurangan air? Belum pernah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang baik, orang kaya, dermawan, suka memberi bantuan. Apalagi Al-Barakah sedang menyiapkan lahan parkir. Begitu dia dengar info
informasi langsung dia transfer. Jumat besok yang tidak memiliki harta yang banyak, mampunya cuma 100 ribu, masuk dalam amplop, dibawa ke depan Jumat dibacai DKM 100 ribu dari pulang, pahalanya buat kedua orang tuanya, hilang ke orang tua di kubur. Jumat besok datang lagi 100 ribu, pahalanya untuk 10 orang saudara saya yang sudah meninggal dunia. Kata malaikat, sangat cepat dong. Jadi, kagak pakai telur, pakai sambal. Yang selalu memberi itu orang dermawan. Dermawan itu nama sebuah pohon di surga. Asyafa sajaratun fil jannah husnuha fid dunya wa anta allaqa bi husnin minha qadatu ila al jannah. Dermawan itu nama sebuah pohon di surga yang cabangnya sampai ngampleh ke dunia. Ya. Lalu ngapain enggak ya tapi teh. Nyeser ya. Lalu ngapain deh tapi. Ini potongan wajah udah ngapain semua. Cuma gara-gara istilah ini pernah terjadi konflik internal rumah tangga malam Jumat di 12 malam. Laki ingin memberikan kewajiban nafkah batin, tapi istrinya capek, gak mau, sampai dia ngomong belagu lubang udah ngampe aja dulu. Akhirnya laki-lakinya marah, ambil motor, dia gas dengan kecepatan tinggi langsung ke pasar Jatinegara. Ada rel kereta tuh, Polres, gereja, lurus dikit, sebelah kiri ada tukang jamu Gang Kelor. Itu terkenal dari dulu. Telur bebeknya 3, 170 ribu. Ada bacaannya dijamin pulang karena apa? Tahu aja, tahu aja. Gua habis minum karet. Ketika menghadapi musibah COVID-19 terus
mengajak kita warga Jakarta untuk bisa menyesuaikan diri. Pemerintah suruh pakai masker, kita pakai masker. Masker ini bagian daripada ikhtiar kita. Maka alhamdulillah sekarang udah level 1. Mulid udah boleh. Kalau kemarin kita mulid diparani sama temannya corona. Jangan terjadi kerumunan, ntar ada penularan. Kayak jadi temannya corona bawa pentungan. Sekarang alhamdulillah warga Jakarta yang menghajatan silakan undang, sebar undangan. Enggak lagi 30%, 100%. Silakan datang. Sebetulnya mah udah kagak ada level 1, udah 0. Cuman gak enak sama yang sebelah sore yang tukang bikin level-level itu. Makanya Aris nimbangin aja biar gak terlalu sama yang sono, dikasih level 1. Sekarang warga udah berani bikin hajatan, pasang janur di pinggir jalan. Sekarang udah ada janur. Janur kita lihat menjadi manis di pandangan. Banyak di kampung Raden. Insya Allah Anies jadi presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang terhormati,